Presiden Joko Widodo secara tegas meminta seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN agar menghilangkan sikap hedonisme. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengantarnya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Jokowi menyampaikan bahwa wajar jika rakyat kecewa karena masih ada aparatur memiliki sifat hedonisme, jumawa, dan pamer kekuasaan. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat, sangat tidak. Pantas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Menteri Keuangan.